Biro Hukum sudah paraf, tinggal apa lagi? Kalau sampai Bu Menteri belum tanda tangan, berarti bapak-bapak sebagai staf di bawahnya tidak bejus memberikan keyakinan kepada Ibu Menteri bahwa ini alat yang paling ampuh untuk mengamankan kayu-kayu legal dari Papua itu. Kronologis yang dilakukan oleh media sampai terakhir Pak Uria pimpin rombongan 50 orang ke sana. Saya sempat telepon Pak Uria. 50 orang. Saya bilang Papua sampai kapan jadi objek politik untuk hutan ini? Ya hentikan sedikit. Yang kalian lihat itu adalah akibat. Coba cegahlah. Saya lihat di situ kayu-kayu ilegal ini belum ada akses untuk memfasilitasi mereka sehingga dia tidak bisa masuk di situ. Maka Gakum harus lakukan penegakan hukum terhadap administrasi kehutanan. Ibu Menteri tanda tangan itu supaya kita kasih NSPK itu masuk di dalam SIPU supaya masyarakatnya dilegalkan. Ya. Terus kehutanan kerja untuk bloknya ditetapkan, petaknya, inventarisasinya, tanda pohonnya. Kita kalau inventarisasi kan kita sudah bilang kepada masyarakat, Bapak punya areal 100 hektar itu, di dalamnya ada pohon kayu besi sekian, Bapak sudah bisa dapat uang sekian. Bisa ketika pohon masih berdiri. Dan kita bisa bilang, Bapak boleh tebang ini, yang ini tidak boleh. Itu bisa. Kenapa tidak bisa? Ada di NSPK. Tapi Bapak-Bapak tidak berikan itu untuk daerah. Tadi Bapak dari KPK bilang, hanya Papua yang bisa melihat itu. Kami melihat itu 10 tahun yang lalu. Tuangkan dalam NSPK. Dan itu didiskusikan dengan lintas lembaga. Koordinasi tingkat lokal, regional, sampai Jakarta, sampai ke departemen. Kok tinggal tanda tangan, kok susah? Memangnya kementerian punya niat untuk Papua atau tidak? Saya mau tanya dulu. Punya niat untuk Papua atau tidak? Untuk memperbaiki, ya niat baik, lengkapi. Kalau hanya punya niatnya sebagai akibat, ya tangkap terus. Tapi kalau punya niat untuk memperbaiki Papua, membantu orang Papua yang hitam dan keriting ini, bilang. Sedap. Mantap. Cegah. Bentuk cegahnya seperti apa? NSPK. Kasih fasilitas buat mereka. Supaya mereka bangga di atas apa yang mereka punya. Hari ini, siapa orang Papua yang bangga di tengah hutan? Nggak ada itu.